Menyikapi banyaknya kejadian laka lantas yang melibatkan para pelajar di wilayah kami karena kurang tertib dan disiplinnya berlalu lintas oleh para pelajar dengan adanya pelanggar-pelanggar lalu lintas yang sering terjadi, kami berinisiatif membuat miniatur-miniatur rambu-rambu lalu lintas yang kami buat dari limbah-limbah kayu bekas yang kami buat sedemikian rupa sehingga mirip dengan rambu-rambu lalu lintas. Kedepannya untuk rambu-rambu lalu lintas atau miniatur rambu lalu lintas ini akan kami bawa sebagai sarana kontak ke sekolah-sekolah, kami sosialisasikan kepada para pelajar sehingga para pelajar dapat paham akan artinya rambu-rambu lalu lintas. Dengan demikian harapan kami dapat menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan para pelajar di wilayah kami.